bikin pizza versi mini nih guys. Kira-kira bakal berhasil gak ya? Jadi tiba-tiba hari ini aku lagi pengen makan pizza nih. Nah kalau beli kan mahal ya, jadi aku mutusin buat bikin sendiri aja deh. Bahan-bahannya simple banget guys. Tinggal bawang merah, sosis, dan saus. Abis itu digoreng deh. Nah kita campur jadi satu kayak gini ya. Kalau udah matang kita angkat. Nah setelah itu kita cek adonan buat roti pizzanya guys. Masukkan dan bentuk ke dalam loyang kayak gini. Terus ditusuk-tusuk ya guys. Jangan lupa masukin saus yang udah kita bikin tadi. Terus panggang pizzanya guys. Dan tunggu sampai matang. Dan yeay, akhirnya pizzanya udah matang nih guys. Ayo siapa nih yang pengen? Guys hari ini aku mau bikin donat versi mini nih. Semoga berhasil deh. Nah pertama kita campurkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya guys. Terus kita ulenin sampai kalis. Setelah itu kita diamkan adonannya selama 1 jam ya guys. Nah abis itu bentuk adonannya kayak gini guys. Terus kita goreng deh. Nah goreng donatnya pakai api kecil kayak gini aja ya guys. Biar gak gosong. Hihi. Dan yeay, akhirnya roti donatnya udah mateng nih guys. Tinggal kita kasih topping. Kira-kira rasanya enak gak sih? Tiba-tiba pengen makan piscok nih. Hai Riz, ini aku bawain pisang buat kamu. Duh, repot-repot, terima kasih ya. Nah guys, karena aku baru aja dapat pisang dari Barbie Badril, jadi aku langsung bikin aja deh pisang coklatnya. Duh, gak sabar banget deh nunggu pisang coklatnya jadi. Soalnya aku lagi pengen banget makan yang manis-manis. Wah, buah pisangnya juga matangnya pas nih guys. Cocok banget buat dibikin pisang coklat. Nah guys, pertama-tama kita goreng pisang yang udah dilumuri tepung kayak gini ya. Gorengnya di api kecil aja guys, biar gak gosong. Hihi. Nah udah jadi nih, kelihatannya enak banget gak sih? Jangan lupa dibalurin coklat ya guys, biar makin mantap.